12 keluar tinggal di 247 dari Singaparita ini dari DPO keluar Faridi masuk Davi. Maka pertandingan persahabatan sudah dimulai. Bola berada di kaki GPO nomor punggung 6, jatuh di kaki nomor punggung 4 dari GPO. Lagi-lagi pemain GPO untuk menguasai bola, umpan ke belakang, lagi-lagi mencoba membangun serangan. Satu kesempatan lewat serangan sayap kanan dari GPO, gagal dikembalikan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 4, akhirnya gagal nomor punggung 11, akhirnya gagal lemparan ke dalam untuk GPO. Garis lemparan ke dalam dilakukan, dikuasai oleh nomor punggung 6, diberikan nomor punggung 6. Tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 4 dari GPO. Mampukan nomor punggung 4 untuk manfaatkan bola-bola mati untuk kesempatan kali ini. Mampukah nomor punggung 4 mau menendang bola? Gol! 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 Bola cukup berbahaya! Dan bisa diamankan. Di bola-bola mati atau penalti kali ini di babak-babak yang terakhir, di babak yang pertama. Mampukah nomor punggung 4 dari GPO menjebol? Gol! 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 Pakai melarat umpan Joiko. Rupanya pelitannya berbunyi. Di babak yang pertama berakhir, kedudukan menjadi 1-0 unggul kesebelasan GPO. Go, tembak go. Tendangan bebas dilakukan oleh Gali. Bola jatuh di kaki nomor punggung 9, dibayang-bayangi 1 lawan 1 nomor punggung 11. Umpan ke belakang, masih dikuasai pemain dari Kipiong. Dibayang-bayangi nomor punggung 14, nomor punggung 14. 1-2 dari Kipiong, maka peluit panjang berbunyi, tendangan bebas untuk Boys FC. Tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 15. Lagi-lagi untuk manfaatkan bola mati nomor punggung 15. Mampukah untuk kali ini manfaatkan bola-bola mati? Bola ditendang oleh nomor punggung 15. Bola tetap berbahaya. Dari Boys FC akhirnya jatuh di kaki pemain nomor punggung 10 dari GPO. Umpan pendek saja dibayang-bayangi, akhirnya umpan pendek saja nomor punggung 14 diberikan tendangan bebas di
Cool. Kepala pemain Boys sendiri nomor punggung 5 kebobolan si penjaga gawang Tambra, maka kedudukan berubah menjadi 2-0. Ben, tenang Ben. Tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 15 Dainal, pemain dari Boys FC, mampukah untuk manfaatkan bola-bola party di babak yang kedua ini? Dainal mampukah untuk menendang bola, ditendang bola, main si penjaga gawang Gale. Penjaga gawang Gale pernah atau main di Bandung sana, bukan luar biasa si penjaga gawang Gale dari JPO. Pergantian pemain dari GPO. Sudut nomor punggung 6 keluar, masuk Motle nomor punggung 17. Kene ya Gunung Panda. Demangan. Kan kita kan demangan nih. Nomor punggung 18. Ayo tendangan bebas dilakukan bola berada di muka mulut penjaga gawang. Tendangan bebas dilakukan, bola berada di daerah Boys FC, umpan panjang nomor punggung 4 yang dituju Gepeyong, umpan terobosan lewat kedudukan kepala pemain depan dari Gepeyong, ya, tapi salah pengertian, maka dengan mudah diamankan oleh pemain belakang dari Gepeyong. Umpan pendek saja cukup berbahaya, berani sekali main-main di daerahnya sendiri. Satu kesempatan nomor punggung 8, lagi-lagi nomor punggung 6 kembali terhadap oleh pemain belakang. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boys FC nomor punggung 15, masih lihat kawan, umpan ke tengah dikembalikan langsung oleh pemain belakang nomor punggung 19 lewat sendulan kepala pemain belakang nomor 17, akhirnya jatuh di kaki nomor punggung 19. Bola cukup berbahaya, nomor punggung 4 dibayang-bayangi satu lawan satu pemain dari Boys FC. Nomor punggung 11 bola dibiarkan, maka dengan mudah diamankan oleh pemain belakang. Satu kesempatan, lagi-lagi dikembalikan langsung oleh pemain dari GPO. Keluar Agus Wahidullah, umpan pendek saja, satu kesempatan, namun dibayang-bayang dari Boys FC, maksudnya umpan terobosan nomor punggung 5 dari Boys FC. Masih dikutak-kutik, cukup berbahaya, disapu saja, akhirnya menjebol gawang dari Gali. Tendangan bebas dilakukan, bola cukup keras, tapi terlalu tinggi, melenceng di atas penjaga gawang Gali. Maka tendangan bebas, bola dilempar saja, diberikan nomor punggung 19, diberikan nomor punggung 14, diberikan nomor punggung 6. Masih lihat kawan, umpan sudah satu, umpan tiga, pemain belakang dari Gepeyong, maka akhirnya peluit panjang berbunyi.
Semangat, semangat. Dipersilakan masuk timnya. Nah, tim medis. Kalau sudah terdiri nggak bisa masuk tim medis. Oleh Jaina, pemain dari kuat ini. Mampukah untuk menjebol si penjaga gawang Gali? Namun masih bisa diselamatkan oleh pemain. Tahu mencah. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Boy. Jatuh di kaki nomor punggung 18. Di satu. Gol, gol. Ah, rupanya terjadi tendangan bebas lagi. Lagi-lagi bola terlewati. Ah, mudah-mudahan kali ini mampu nomor punggung 15 menjebol kiper atau penjaga gawang Gali. Mampukah untuk menjebol Gali? Bola melambung tinggi. Wes. Masih bisa diamankan oleh pemain belakang. Bola berada di kotak penalti. Dikembalikan. Satu kesempatan. Dihapus. Bisa menjebol bola. Satu menjadi 2-1. Masih unggul GPO. Di sana ada nomor punggung 14 yang dituju. Namun bola jatuh di kaki nomor punggung 3. Dikutak-kutik. Maksudnya nomor punggung 14. Nomor punggung 14 lihat kawan. Nomor punggung 19. Di sana ada nomor punggung 10. Masih dikutak-kutik oleh pemain Boys FC. Nomor punggung 8 yang dituju. 4 ke belakang nomor punggung 8. Dibayang-bayangi satu pemain. Masih berani bermain-main di daerah Boys FC. Nomor punggung 15 lihat kawan, umpan terobosan maksudnya, tapi sayang jatuh di kaki pemain nomor punggung 9 dari GPO. Satu kesempatan nomor punggung 11. Nomor punggung 11 tapi kali ini gagal. Maka dikembalikan langsung oleh pemain belakang dari GPO. Lagi-lagi nomor punggung 6. Di sana ada nomor punggung 7. Masih lihat kawan. Nomor punggung 6. Lihat kawan. Umpan ke tengah. Nomor punggung 10. Satu kesempatan. Namun masih ada pemain belakang dari GPO. Maka menjadi lemparan ke dalam. Terbunyi. Maka pertandingan persahabatan berakhir. Jangan sampai lewat dan jangan sampai lupakan untuk besok sore. Soko dari Kota Medi berhadapan dengan Garisan dari Kota Panjang. Selamat jalan, selamat berjumpa kembali untuk besok sore. Terima kasih.